Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada semua pelajar. Okay, hari ini kita continue bab ITC yang seterusnya, iaitu perisian ataupun software untuk bab 6. Okay, so sebelum kita pergi lebih lanjut, okay, saya jelaskan definisi perisian. Dalam dunia komputer, perisian biasanya datang dalam bentuk yang dipanggil program ataupun kita boleh panggil atu cara. Satu program mengandungi set arahan ataupun command untuk mengarahkan komputer melaksanakan tugas. Okey, siapa yang bagi arahan? Okey, so arahan, okey, diberi oleh manusia ataupun kita sebagai pengguna. Okey. Bagaimana kita memberi arahan kepada komputer? Okay. Contoh, kita nak simpan dokumen. So, kita akan memberi arahan kepada komputer, file, save. Okey. Kita ingin mencetak dokumen. Kita akan memberi arahan kepada komputer, file, print. Okey. Dan seterusnya. Okey. Apa yang menyebabkan arahan? Okey. Dan biasanya kadang-kadang arahan ni diikuti dengan shortcut key. Contoh, kalau kita nak salin, okay, sesuatu perkataan di dalam dokumen, kita akan bagi arahan copy ataupun shortcut key dia Ctrl C. Okay, apa tujuan kita nak gunakan komputer? Okay, nak gunakan perisian di dalam komputer. Okey, tujuannya adalah satu, untuk memudahkan tugas manusia. Siapa manusia? Kita. Kita adalah pengguna komputer. Apa maksud memudahkan tugas manusia? Okey, kita mudahkan tugasan, okey, secara manual kita import ke dalam komputer menggunakan perisian. Okey, kita akan jimat masa dan tugasan dijalankan dengan mudah. Okey. Seterusnya, perisian terbahagi kepada dua kategori, iaitu perisian aplikasi dan juga perisian utility. Baiklah, kita tengok dahulu perisian aplikasi. Okey, yang pertama, package software. Okey, package software disediakan untuk memenuhi keperluan sebahagian besar pengguna. Okey, maksudnya dia tak ada limit user. So normally kebanyakan pengguna banyak guna package software. Package software ni dibeli daripada pembekal perisian ataupun kedai komputer. Normally package software ni dia adalah berlesen. Okey. Contoh perisian package adalah Microsoft Office. Okey, dalam Microsoft Office ada Microsoft Word. Ada Microsoft Excel, ada Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Access, ada Microsoft Publisher dan banyak lagi. Sebab tu dipanggil package. Contoh lain, package Adobe. Okay, dalam Adobe ada perisian Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Illustrator dan banyak lagi. Okay, kategori perisian aplikasi yang kedua ialah shareware. Okay, biasanya perisian ini digunakan secara percuma pada tempoh percubaan trial version. Okey, biasanya trial version ni di dalam tempoh sebulan 30 hari.
Okay. Dan seandainya kita nak terus mengguna, kita kena bayar okay, perisian tersebut. Apa contoh perisian shareware ni? Contohnya games ataupun aplikasi yang lain. Okay. Package software kemungkinan termasuk dalam package shareware. Sebab kadang-kadang dia macam Adobe, dia akan bagi trial version. Lepas habis trial version 30 hari, dia akan suruh you beli yang berbayar. Okay. Freeware. Okay. Di mana ini adalah perisian yang disediakan tanpa bayaran tetapi mempunyai hak cipta. Okay. So, ada orang yang buat software ni. Okay. Dia sediakan percuma. Tapi, itu adalah hak dia. Copyright. Okay. So, copyright by orang yang membuat tu. Membuat perisian tersebut. Orang lain tidak dibenarkan menjual perisian tersebut. Ataupun tukar. Tukar nama hak cipta orang yang membangunkan perisian tu kepada nama sendiri. So, tak boleh. Okay. Seterusnya, public domain software. Perisian percuma yang dijerumakan untuk kegunaan umum. Okay, percuma okay, untuk semua orang. Boleh hak cipta. Kenapa boleh hak cipta? Okay, contoh, Facebook ataupun MySpace ataupun Instagram. Okay. So, macam mana kita nak hak cipta public domain software ni? Normally, kalau kita ada account Facebook, contoh www.facebook.com/, okay, belakang tu ada nama kita. So, kita boleh hak cipta dan kita akan bagi link tu kepada orang lain kalau nak access kita punya account. Okay, seterusnya. Perisian aplikasi yang kelima, okay, custom software. Okay, custom software ni adalah perisian khusus untuk kegunaan sesuatu seperti organisasi di atas permintaan. Okay, custom software ni based on demand. Okay, tengok pada organisasi. Contoh macam kita, organisasi kita adalah education. Okay, pendidikan. Normally kalau kita akan minta perisian sistem peperiksaan pelajar, sistem kehadiran pelajar, sistem pendaftaran pelajar, okay? Itu adalah custom software. Depends pada organisasi. Okey, seterusnya, perisian yang mengandungi program yang direka untuk melaksanakan kerja-kerja tertentu yang diperlukan oleh pengguna. Ini adalah definisi perisian aplikasi. Okey, kerja-kerja tertentu bergantung kepada perisian yang kita guna. Contoh, kalau Microsoft Word lebih kepada perisian pemprosesan perkataan. Okey, nak buat dokumen, nak buat assignment, nak buat proposal, nak buat kertas kerja. Okey, tapi kalau macam PowerPoint sesuai untuk pembentangan ataupun presentation. Kalau Excel sesuai untuk pengiraan account. Kalau SS sesuai untuk pangkalan data, simpan rekod-rekod data. Okey, kalau publisher sesuai untuk kita buat macam poster, macam kita nak buat postcard, kita nak buat banner, okay? So untuk apa perisian aplikasi ni tadi? Okay, sebagai peralatan ataupun tools productivity ataupun perniagaan, sebagai membantu projek grafik dan multimedia, okay, menyokong aktiviti seisi rumah, perniagaan, pendidikan dan seterusnya, memudahkan perhubungan dan juga komunikasi. So, di sini, you all boleh nampak perisian aplikasi ni dia menyeluruh. Kita nak buat bisnes boleh, kita nak buat productivity boleh, kita nak buat multimedia boleh, okay, kita nak buat perisian tu sebagai communication. Okay? So, apa jadi gini perisian aplikasi? Okay, kita tengok slide seterusnya.
Okey, ini adalah perisai aplikasi untuk produktiviti ataupun bisnes. Okey, word processing, spreadsheet, database, okey, presentation, grafik, accounting, project management. Okey, kat situ dah ada contoh-contoh perisian. Okey, kalau grafik design atau multimedia, okey, computer edit design. Okey, desktop publishing, paint ataupun image editing, video and audio editing, multimedia authoring, web page authoring. Okey, seterusnya home, personal ataupun educational, integrated software, personal finance, legal, okey, text preparation, desktop publishing, okey, paint or image, home design, okey, reference, entertainment. Okey, dan normally kalau communication kita akan guna groupware. Okay, email, web browser, contoh web browser. Okay, contoh web browser, Chrome, Opera, okay, Mozilla or Firefox. Okay, dan banyak lagi. Okay, ini adalah jenis, fungsi dan contoh. Okey, ini dia terangkan lagi secara detail lah. Okey, pemeriksaan perkataan apa fungsi dia. Okey, hamparan elektronik apa fungsi dia. Perisai persembahan apa fungsi. Apa contoh dia. Okey, boleh baca. Terusnya, penyuntingan grafik, pangkalan data. Okey, penerbitan atas meja ataupun desktop publishing. Okey, ini boleh baca.